Tahu nggak pilkada sebentar lagi? Tahu. Nggak tahu, kurang tertarik gitu sama yang politik-politik. Belum, nggak tahu sih. Tahu. Pemilihan gubernur? Kurang ini sih, kurang update saya. Tahu siapa aja nama bakal calon gubernur NTB? Nggak tahu. Belum tahu sih. Mungkin ada pernah lihat spanduknya di jalan, nggak ada? Nggak ada. Nggak tahu deh, Mbak. Tahu-tahu, tiga-tiganya tahu. Yang pertama itu Dr. Sul, terus yang kedua Ibu Rohmi, terus yang ketiga itu Pak Iqbal, selalu Iqbal. Kalau milih calon pemimpin berdasarkan apanya sih, Kak? Sebenarnya yang bisa memajukan daerah aja sih. Ya, simpelnya kayak gitu. Yang percuma juga pemimpin ganti-ganti kalau nggak ada kemajuan buat daerah kita gitu. Nolong masyarakat kecil kan, ya. Ya itu dah. Kejujuran, tanggung jawab, adil. Visi misinya kayak gimana, harus sesuai dengan kata-katanya gitu. Bukti nyata gitu, daripada yang banyak visi misi tapi nggak ada buktinya sama sekali. Inovasi programnya apa gitu, yang baik untuk masyarakat. Misalnya kayak membuka ini, lapangan kerja gitu, yang banyak. Dan ini mengelola banyak destinasi yang ada di Lombok ini. Pokoknya lebih ke perilaku daripada daripada kata-katanya doang, percuma manis tapi nggak ada pembuktian kan, kayak ya begitu.